Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan MK Fishing Adventure. Kali ini kita mau angkat rawa yang kita pasang tadi sore. Mudah-mudahan di sini jos nih. Ikuti pengangkatannya seperti apa. Jangan di skip ya teman-teman, supaya tidak gagal paham. Oke? Jangan lupa di like juga, di komen juga, di subscribe juga. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut pengangkatan saja. Mantap. Ah, ini cuaca ini kurang mendukung nih. Mendung terus beberapa hari ini. Mudah-mudahan rezeki di musim hujan ini jos lah, musim banjir seperti ini. Di sini siang hari nggak bisa pasang di sini nih, karena berisik sekali lalu lalang transportasi. Speed mesin 200 yang mesin tunggal, penumpang yang 65, yang muatan 65 orang, land tangkan malinau. Oke. Musim banjir seperti ini airnya sulit untuk mau jernih, tapi kita tidak tahu. Rezeki itu kan Tuhan yang ngatur semuanya. Coba pasang aja, ada rasa-rasa kah bang? Oh hiu, wah mati sudah. Wah kok kena. Kena kan ya betul tuh bang, pelap. Oh hiu, gila. Ya oke, kita lanjut. Mana? Mati sih bang, tadi malam dia makan nih bang ya. Tidak lepas juga. Boy, mantap feedernya ini. Padahal di pinggir nih kak bang. Makan juga deh bang ya. Oh, berhiu di sini. Mungkin makan tadi malam kecapean, mati sudah dia kelelahan. Melawan dia buat melawan tali itu. Oh, gimana tarikannya tuh kalau pancing manual tuh? Wah, atau pakai stick itu? Wow, melengkung tajam itu teman-teman. Nah, sebenarnya kita tidak sengaja menangkap dia. Kalau dia masih hidup aja mungkin kita bisa rilis dia. Kalau ikan ini sudah ada ini susah ini. Oh biasanya kalau sudah ada ikan hiu begini bilang abang saya agak sulit ikan lain juga, nggak takut. Mudah-mudahan aja wajar. Ya mudah-mudahan lah rezekinya. Doakan aja teman-teman. Hiu banjir. Hiu.
Memang kalau dia makan tadi malam, awal-awal itu pasti pada matian semua ikannya nih. Nggak tahu kalau ada yang makan pagi kan. Karena kan ikan-ikan kan pada takut sama hiu nih kan. Sanggup gak bang? Tahan ikan bang. Ya biasanya kadang-kadang ikan juga yang bawa kan bang? Karena dia punya tali leadernya terlalu besar, tersangkut di kayu, nggak bisa kita putus, mata kail juga tidak mau patah, paksa talinya kita putus, paksa kita angkat dari pelampung yang ujung lagi, mudah-mudahan joss lah. Ah teman-teman, terpaksa kita angkat dari pelampung yang di sini. Kita potong tadi. Hah? Nah, paksa kita susun di situ. Ya, agak lumayan. Mau nggak mau kita potong tadi. Baru setengah tarikannya, baru 20-an mata, masih ada beberapa mata lagi. Mudah-mudahan jos, mudah-mudahan jos nih teman-teman, doakan. Di ujung sana tadi kita dapat hiu, ujung sepotongnya. Nah, biasanya hiu ini mengusir ikan-ikan, ikan jadi takut. Tapi mudah-mudahan ada rezeki. Belut lagi, belut tak pernah luput. Memang setiap rawai kalau daerah sini tetap dapat belut itu. Biar bagaimana, habis umpan dimakan kepiting. Hah? Patah mata pancing yang sangkut tadi. Oke, kita lanjut menjala aja bang ya. Oh, ini hasil kita tadi. Oke, mantap. Oke, baiklah teman-teman. Nah, itu aja rezeki kita kali ini. Kita hanya dapat satu ekor hiu aja. Ternyata mungkin hiu itu yang mengusir ikan-ikan dan kawai kita, terus tadi kita potong tersangkut, kita mau cari umpan untuk kawai lagi. Doakan mudah-mudahan pemasangan-pemasangan berikutnya kita dapat hasil yang lebih joss lagi. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di next video. Mantap.